Salam target bola. Berikut ini akan kami infokan secara lengkap hasil pertandingan, jadwal pertandingan, klasemen sementara, daftar top skor, dan daftar top assist sementara Liga 1 BRI musim 2023-2024. Berikut ini kami sampaikan jadwal lengkap pertandingan Liga 1 BRI pada pekan ke-16, tepatnya dari tanggal 20 hingga 22 Oktober 2023. Di pertandingan pembuka pada pekan ke-16 di hari Jumat ada pertandingan big match antara Bali United versus Persebaya pukul 15.00 WIB, live video dan Indosiar. Di laga yang lain, tuan rumah Persikabo 1973 versus PSIS Semarang pukul 15.00 WIB, live di video. Dilanjutkan di pertandingan lainnya ada tuan rumah PSM Makassar versus Arema FC pukul 19.00 WIB, live di video dan Indosiar. Untuk pertandingan di hari Sabtu, tuan rumah PSS Sleman versus Persik Kediri pukul 15.00 WIB, live di video. Di pertandingan lainnya ada tuan rumah Bayangkara FC versus Barito Putra pukul 15.00 WIB, live di video dan Indosiar. Di pertandingan selanjutnya ada pertandingan big match antara tuan rumah Borneo FC versus Persib Bandung pukul 19.00 WIB, live di video dan Indosiar. Untuk pertandingan di hari Minggu, tuan rumah Persita Tangerang versus Persis Solo pukul 15.00 WIB, live di video dan Indosiar. Di pertandingan lainnya ada tuan rumah Madura United versus Dewa United pukul 15.00 WIB, live di video. Dan di laga penutup pada pekan ke-16 ini ada pertandingan antara tuan rumah Persija Jakarta versus Trans Nusantara pukul 19.00 WIB, live di video dan Indosiar. Berikut ini daftar klasemen sementara Liga 1 BRI hingga pekan ke-16. Di puncak klasemen di peringkat 1 ada Borneo FC dengan koleksi 31 poin dari 15 pertandingan. Dilanjutkan di posisi kedua ada Madura United dengan koleksi 30 poin. Posisi ketiga ada Persib Bandung dengan koleksi 27 poin. Dan di posisi keempat ada Rans Nusantara dengan koleksi 26 poin. Untuk di zona degradasi, di posisi ke-16 ada Arema FC dengan koleksi 13 poin dari 15 pertandingan. Di posisi ke-17 ada Persikabo 1973 dengan koleksi 10 poin. Dan di dasar klasemen di peringkat ke-18 ada Bayangkara FC dengan koleksi 6 poin. Berikut ini daftar top skor sementara Liga 1 BRI hingga pekan ke-16. Di posisi 1 ada Gustavo dos Santos dari Arema FC dengan raihan 11 gol. Di posisi kedua ada David da Silva dari Persib Bandung dengan koleksi 10 gol. Di posisi ketiga ada Alex Martin Ferreira dari Dewa United dengan koleksi 9 gol. Di posisi keempat ada Bruno Suarez dari Persebaya dengan koleksi 8 gol. Dan di posisi kelima ada Junior Brandao dari Madura United dengan mengoleksi 7 gol. Berikut ini daftar top assist sementara Liga 1 BRI hingga pekan ke-16. Posisi pertama ada Alexis Maesiduro dari Persis Solo dengan 7 assist. Di posisi kedua ada Stefano Lillipali dari Borneo dan Maraklok dari Persib Bandung sama-sama mengoleksi 6 assist. Di posisi ketiga ada Egi Maulana Fikri dari Dewa United, Ezequiel Vidal dari Persita Tangerang dan Witan Sulaiman yang sama-sama mengoleksi 4 assist. Itulah info hasil klasemen, top skor, top assist dan jadwal pertandingan Liga 1 BRI musim 2023-2024. Untuk berita terupdate silakan ikuti terus info channel Target Bola. Oke pecinta bola, fanatik bola dan penggila bola se-Indonesia, mohon dukungannya dengan subscribe channel Target Bola. Satu dukungan kalian sangat berarti buat kami. Terima kasih.